Planet harmonik ini adalah merupakan sebutan pertama, itu suatu istilah yang saya cari-cari untuk menamakan ini, instrumen yang saya buat. Dan instrumen yang saya buat itu diilhami atau mendapatkan inspirasi dari sebuah pernyataan, yang mana pernyataan itu menceritakan bahwa Pythagoras pernah meyakini bahwa planet-planet di dunia ini di dalam pergerakannya itu memproduksi suatu harmonik-harmonik yang timbul pada saat mereka melakukan perjalanan atau perputaran dalam porosnya. Dan setiap planet itu menurut Pythagoras itu memiliki harmonik-harmonik yang kaya, dan percampuran antara harmonik-harmonik dari planet yang satu dengan planet yang lain itu terus bergabung menjadi suatu komposisi musik yang disebut Harmony of the Sphere. Itu menurut Pythagoras. Lah dari teori semacam itu saya terus membayangkan bagaimana planet-planet yang sebanyak itu, setiap planet memiliki harmonik-harmonik yang banyak juga dan berbarengan berbunyi secara bersamaan, sehingga saya bayangkan bahwa perpaduan bunyi itu akan menjadi sebuah susunan musik juga. Dan dari gagasan-gagasan semacam itu atau dari bayangan-bayangan semacam itu, saya terus tergugah untuk membuat suatu bunyi yang mana bunyi itu berdasarkan imajinasi bunyi yang dikatakan oleh Pythagoras. Harmonics itu sebenarnya suatu istilah, yang mana istilah itu diambil dari suatu peristiwa akustik. Kalau benda bergetar, kalau getaran itu merupakan getaran yang acak atau teratur, akan menimbulkan suatu nada. Nah, nada yang paling pokok di sana itu disebut nada fundamental. Kemudian pada saat benda itu bergetar menimbulkan suatu nada fundamental, juga dibarengi dengan nada-nada lain atau nada-nada parsial atau nada-nada harmonics. Nah, menurut Pythagoras, harmonics-harmonics dari nada fundamental itu bisa dihitung secara matematikal juga. Terlebih bila mana nada itu diproduksi melalui instrumen yang berbentuk dawai. Itu perbandingannya itu suatu perbandingan yang berlipat ganda, 1, 2 dan sebagainya, 2, 3, 3, 4, sehingga membentuk suatu ini oktav dari nada fundamentalnya. Itu harmonik untuk instrumen yang dari kawat. Itu menurut Pythagoras begitu, dan itu terbukti sebenarnya. Dan kembali pada Harmony of the Sphere yang menginspirasi saya untuk membuat alat ini, dalam percobaan-percobaan ini mengalami juga kebingungan. Kalau ini saya pukul, kemudian nada yang dihasilkan tidak jelas. Karena apa? Terlalu banyak harmonik. Kemudian pada suatu tempat dipukul dengan dengan pemukul material yang lain, bunyinya akan lain pula. Nah, di beberapa harmonik itu ada harmonik yang secara audible itu terbentuk nada yang jelas atau yang paling menonjol di sana. Banyak berbagai harmonik, tapi ada satu harmonik yang menonjol. Nah, dari harmonik yang menonjol itu saya gunakan sebagai nadanya untuk ditata menjadi suatu sistem nada, sehingga terbentuk beberapa instrumen di belakang itu ya. Itu ada yang paling besar itu saya namakan gelendung ya. Kemudian satu oktav di atasnya gelendang, kemudian yang oktav yang paling atas saya sebut kelentar. Nah, saya namakan instrumen itu berdasarkan bunyinya. Kalau yang rendah itu
gelundung-gelundung-gelundung ya. Yang menengah gelendang-gelendang-gelendang. Yang paling tartar karena sistem getarnya itu dengan cara teknik pemukulan berbeda-beda. Sehingga produksi bunyi yang diproduksi itu juga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda juga. Sehingga itu menuntun saya untuk menamakan instrumen itu namanya apa, itu berdasarkan bunyi itu. Dari instrumen yang saya bangun, saya juga mencoba untuk menyusun musiknya. Tentu saja musik itu adalah suatu susunan-susunan bunyi yang dihasilkan dari instrumen. Karena instrumen itu baru, tentu saja untuk mendapatkan bunyi tertentu saya banyak bereksplorasi. Dari hasil eksplorasi itu saya susun menjadi suatu komposisi. Dan komposisi itu akan saya sajikan tanggal 16 Juli yang akan datang pada jam 2 siang di Teater Kecil ISI Surakarta. Nanti silakan menonton. Saya kira mudah-mudahan hasil itu menantang, menimbulkan pertanyaan, dan juga syukur-syukur bisa memberikan suatu inspirasi untuk orang lain untuk berbuat yang sama. Terima kasih. Thank you.